Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La ya bulanna fil ma'id daim. Jangan maaf, maaf. Jangan kencing di air yang tidak mengalir. Kalau membuang limbah pribadi saja tidak boleh, apalagi membuang limbah pabrik. WC terpanjang di dunia Bukan di Amerika, bukan di Afrika, tapi di Jakarta, kali Ciliwung. Ustadz Somad, dulu tahun 70-an kami mandi di sini. Ustadz, kami berenang, lompat-lompat, lari-lari di tepi kali ini. Ustadz, sekarang airnya butek dan hitam. Tolong adakan survei, kira-kira yang paling banyak mengotorinya orang Islam apa non-Muslim. Hmm, takut jawabnya kita mayoritas maka kita jaga kebersihan dan kesucian kadang kita malu pergi ke tempat tetangga kita perlu nanya dulu ke security pak 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 security tunjukkan padaku di mana wc tapi kalau pergi ke tempat kita tidak perlu tanya wc cari saja tarik saja napas panjang kan kau temukan kemana arahnya padahal Ajaran kesucian dan kebersihan adalah ajaran ke kita. Maka sebenarnya less waste ini adalah kembali ke ajaran kita tentang menjaga kebersihan. Tapi hari ini kita tidak bicara tentang kebersihan badan, kebersihan tubuh karena itu kajian fikih, saudara Ustadz kita ahli fikih. Malam ini kita akan mengkaji kajian lingkungan hidup. Bagaimana hal-hal yang membunuh? Apa iya sampah bisa membunuh, Ustadz? Saya lihat dengan mata kepala sendiri bahwa seekor buaya mati. Ketika dibelah perutnya, ternyata makan terpal. Buaya mati, makan terpal, dibuka tenda plastik, dia makan sampah plastik, dibuang ke laut, dibuang ke sungai, dibuang itu sampah botol-botol minuman. Kalau kita buang ke dalam. Tanah berapa tahun baru dia? Kalau botol berapa tahun, ustaz? Seribu tahun, seribu tahun lamanya. Itu yang selalu kalian ucapkan, kan? Seribu tahun kan, ku nanti, brother. Ternyata ingat, setiap kita mau membuang sampah botol minuman kita, itu seribu tahun baru dia hancur. Makanya kumpulkan sampah botol-botol kita, gulung gunting-gunting, tanggal 24 bawa ke saat kajian Ustadz Umar Mita. Syukur jadwal saya nggak tanggal 24. Coba kalau saya ke bagian tanggal 24, setiap jamaah lihat mana botol yang kau simpan, mana kardus yang kau potong. Selamat Ustadz Umar Mita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, tapi pahalanya lebih banyak pahala Ustaz Umar Mita atau Ustaz Sohan Enggak apa-apa, saya orangnya enggak mudah tersinggung. Saya sudah biasa dibuli itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Islam diajarkan man qata'a siapa yang memotong sebatang pohon. Ada dia lihat pohon kayu, tiba-tiba dia potong. Disungkurkan kepalanya dalam api neraka Sebatang pohon dia potong Disungkurkan kepalanya dalam api neraka Yang pernah memotong sebatang pohon Angkat tangan Kalau nggak ada manfaatnya Banyak-banyak beristighfar malam ini Sholat sunat tobat Namanya sholat sunat tobat motong pohon ini tangan tidak pernah megang kampak, tangan tidak pernah megang gergaji, tangan tidak pernah megang sinso, karena memang tidak pernah memotong. Tanganmu memang tidak pernah memotong, tapi tanda tanganmu meluluh dan hutan ribuan hektar banyaknya. Betul? Sekuat-kuatnya gajah, paling-paling gajah menumbangkan pohon kayu 10 batang kelapa sehari. Itu pun udah gajah yang paling serius itu. Kalau gajah-gajah iseng dua batang tiga batang, tapi kalau manusia bukan dengan belalainya, bukan dengan kakinya, tapi dengan kekuasaannya, hancur lebur kering kerontang. Dulu kita naik pesawat sebelum mendarat ke bawah hijau, apa kata bule, gemah ripah loh jenawi. Untayan zamrud Katulistiwa indah hari ini, zamrud sudah berubah menjadi dataran gurun pasir siapa yang menumbangkannya? Jin tidak, nyiblorong tidak, sundil bolong tidak, suster ngesot tidak. nanti muncul namanya komisi perlindungan hantu. mereka mungkin jahat menggoda manusia tapi kenyataan apa kata Allah zaharal fasadu fil barri wal bahri sudah terlihat nyata kerusakan di atas permukaan bumi akibat siapa? bima kasabat aidin nas akibat perbuatan tangan manusia. Jangan buang tisu ke toilet tersumbat. Ternyata tisu pun tidak larut yang buang tisu ke toilet istighfar. Tersumbat akhirnya sekarang ada saudara-saudara kita dengan kecerdasannya dia buat satu tisu ketika dibuang ke tanah langsung larut langsung hilang pipet kita minum apa itu sedotan minum sekarang sudah ada sedotan yang dari bambu dari kertas nanti begitu bambu ada yang bambu-bambu kecil jangan bayangkan bambu besar bambu kecil Bambu setelah dipakai dibuang lapuk hilang larut, tapi ada yang tidak terlarutkan di atas tanah, maka dia akan menjadi sampah, generasi kita akan hancur. Dulu digali tanah keluar minyak, digali tanah keluar batu bara, digali tanah keluar permata. Cucu kita gali tanah botol minuman. Oleh sebab itu bagaimana solusinya? Belilah. Mudah isi minum nah bawa pulang isi yang belum angkat tangan nggak ada yang mau beliin saudara yang dimuliakan Allah SWT taala kalau beli jangan satu beli tiga untuk saya tiga bayarnya nanti lagi ke kawan-kawan kita sudah menyelamatkan lingkungan hidup kita tapi berhasil tidak berhasilnya tablik akbar malam ini akan kita lihat tanggal 24 waspadalah yang kardus-kardus, gunting-gunting, potong-potong. Petunjuknya tadi sudah dilihat filmnya kan? Sudah ditonton? Hmm, saya belum. Nah, saya nggak bisa ngelihat layar, tapi insya Allah saya akan saksikan di channel berikut ini. Hmm. dah, nanti videonya potong tinggal isi saja. Mudah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu hanya ngurus salat, Islam itu hanya ngurus puasa, ada orang yang itikafnya rajin, salat tahajudnya mantap, tapi ternyata dia ambil obor, dia nyalakan, dia bunuh binatang semut. Ada sarang semut, oh, dia senang betul ngelihat semut lari-lari. Oh, rasain lu semut, aja terus, 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 terus. <tik> Nabi marah. Apa kata Nabi? La azibu bin nar illa rabbun nar. Hidup gak di kamera ya? La yu'azibu bin nar. tidak boleh membunuh dengan api kecuali Allah yang mencipta ha, api. Ini yang sembarangan nanti ambil over nampak ada seorang semut di dekat dapur. Ha semut. oh, ha, pindah kalian ya, pindah, pindah, pindah. Kayak Satpol PP aja ngusir-ngusir orang. -ngusir. Mohon maaf Pak Satpol PP, yang tersinggung. Mereka itu menegakkan hukum, betul. Tolong jangan dikat nanti videonya saudara aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dalam Islam dihormati sampai semut-semut kecil pun. Wa ma illa rahmatan lil Sedangkan semut mendapat rahmat dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh tiba-tiba ketika ular sawah Saya ketika menonton video ular sawah itu terus terang menangis meleleh air mata. Saya ular sawah, mulutnya kecil, ekornya kecil, tiba-tiba bagian badannya besar, keluar bergerak dari tengah perut itu menuju mulut pelan-pelan keluar botol minuman. Udah nonton videonya, nanti saya kirimkan ular sawah, saya benci dengan ular. Karena memakan kambing, memakan ayam. Ayam kita dia makan. Kita aja susah makan ayam. Dulu-dulu kalau di kampung, orang makan ayam itu cuma dua momen saja. Pertama, ayam itu sakit. Yang kedua, dia sakit. Baru makan ayam. Tiba-tiba enak saja ular sawah masuk ke dalam. Habis, dimakan bukan cuma satu, satu kandang dia makan habis dari mulai induk ayam bapak ayam mak ayam telur ayam cicit ayam habis semua dia makan. benci saya dengan ular sawah tapi melihat video itu ya Allah ini makhluk ciptaan Engkau ya Allah dia keluarkan lagi karena ternyata tidak bisa pecah dalam perutnya tidak bisa dia lunakkan tidak bisa dihancurkan akhirnya dikeluarkannya lagi ke depan barulah saya tahu rupanya ular sawah ini enggak berarti enggak bisa kentut ya tidak ya bisa keluar ke belakang Dimuntahkannya lagi botol keluar Makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Menderita, menyiksa Bolehkah menyiksa binatang dalam Islam? Ya. Uktulul aswadaini fis Bunuhlah dua yang hitam Walaupun engkau sedang sholat Allahu Akbar Kelihatan dua yang hitam Bunuh Apa yang hitam itu? Al-Thu'ban ular wal akrab kala jengking ular kala jengking dua yang hitam bukan handphone sekarang banyak orang sedang sholat handphone berbunyi Allah what can I do what can I do selesai sholat teman nanya eh kenapa ente tematikan HP sedang sholat bunuhlah dua yang hitam sedang sholat mana hitam Nih hitam Ustaz dapat cerita ini dari mana? True story, kisah nyata, saya ngalami. Kakak kelas saya, setelah saya sholat saya tanya, Bang, kok abang mati kan? Bunuhlah dua yang hitam ketika dalam sholat. Saya segan aja ngelawan, di sini baru saya jelaskan.